Oke, sekarang masuk ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Le Bima Vlog. Oke guys, di video kali ini sekarang aku mau ke Hang Tuah. Aku mau ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka ya guys. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Woi woi, ramai orang beli takjil guys. Jadi kalau aku takjilnya nanti lah ya, pas orang mau berbuka, mampir ke kios, mampir ke kedai atau ke Indomaret atau Alfamart, baru beli bukaan guys. Mana dia? Ikut pula. Oke, sekarang aku lagi sama salah satu calon member tim Raut. Katanya mau pulang, tapi ngikutin bangke lah. Dan sekarang ngabuburit yang keempat. Kemarin ngabuburitnya yang ketiga aku ke Jalan Sudirman, ngevlog ke sana. Ya, alhamdulillah ngonten ke sana. Viewer standar, nggak turun nggak naik. Mungkin puasa ya guys, karena efek puasa jadi orang lagi males nonton video. Tua, ya, ke kanan, ya, hati-hati ya. Gila-gila di bocah. Oh, motornya ngebut guys. Kenapa sih sekarang abang gantiin? Biasanya apa pakai gua sekarang ganti pakai aku, karena ada satu salah satu netizen katanya aneh gitu, warga Pekanbaru pakai lu gua. Tergantung sih ya guys, karena kan kalau kita di YouTube ini kan bukan karena menyesuaikan diri ya, karena kebanyakan orang yang ada di YouTube pasti dia pakai gua lo. Ada sebagian pakai aku, ada sebagian pakai saya, cuman sering kali didengar sih biasanya memakai kata-kata gua, kata-kata lo, ikuti Jakarta lah ya guys. Tapi itu sih nggak terlalu bermasalah sih buat aku ya guys. Aku bisa menyesuaikan diri, mau itu pakai aku, mau itu pakai sayang, sayang pula. Mau pakai aku, mau pakai A, mau pakai saya, mau pakai gua. Berbeda dengan kalau mau pakai waang, nah itu bahasa Minang sih. Lucu ya, cuman membuat translate-nya itu yang mungkin rada sulit menyesuaikan dengan pola berbicara di bibir, guys. Jadi itu agak susah kalau tidak ada aplikasi yang bisa menolongkan, membantu editing video ya. Gitu aja sih. Tapi karena sebenarnya sudah terbiasa dengan kalau di konten sudah terbiasa dengan itu tuh guys. Jadi nggak terlalu canggung sih ya. Udah terbiasa. Ya asik-asik aja sih, nggak ada masalah. Cuman kadang kan orang yang mendengar kan itu kebanyakan warga-warga yang jarang mendengarkan seperti itu, tapi nggak terlalu bermasalah sih. Hari ini ngabuburit keempat, aku akan biasain diri pakai kata aku, menyesuaikan diri juga. Cuman bebas sih, nggak ada permasalahan sih bagi gua. Aduh kan, nggak masalah sih bagi gua, bagi aku. Masih terniang-niang ya guys, kata-kata gua gitu guys. Baru kali ini aku lihat taksi yang
menggunakan mobil pribadi sih. Mungkin udah banyak, tapi baru kali ini sih ya melihat di depan mata. Oke, sekarang lagi ada di Bambu Kuning, tepatnya Jundul Lama, guys. Ada salah satu follower, anjir. Ini sangat menantang sih ya. Bang, apa buret ke Jundul dah? Apa San Mori gitu? San Mori ke Jundul, anjir. Itu salah satu requestan yang menantang. Tapi cuman lewat aja ya. Kalau buat nanyain, aku nggak berani sih. A few moments later. Weh, udah hijau, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang mau masuk ke depo. Kita lihat apakah polisi udah standby di simpang ataupun cari takjilan. Semoga aja masih aman ya. Oke, sekarang masuk ke kiri. Nah, yang jualan tadi ya. Tuh, memang nggak ada yang beli ya, guys. Oke, coba kita beli aja lah. Oke. Apa nih, Bang? Cepatnya 8 menit. Oh, 5 menit kemudian. Pasalnya aja lah 2000. Masih, ya, Bang. Taruh aja yang parkir. Kau parkir. Oke, sip. Oke. Aman satu nih kan? Hah? Aman satu nih, Nak? Aman. Allah. Jalan ya, ya. Oke, gue udah beli. Jadi dia menung-menung tuh karena mau mikir balik modalnya aja, guys. Yang namanya usaha ya kan. Masih the thinking aja. Anjir, dia kayak lewat bau ciwi dia. Kayaknya belum ngaji lah ya. Dan aku udah beli takjil ini, mungkin sampai ke rumah kali ya. Kalau nggak sampai ke rumah ya buka di jalan sih. Banyak ada juga yang ngomong, abang vlogger ya. Mau dibilang tidak, itu kerjaan aku sih sekarang. Kalau sekarang kalau lagi-lagi sunyi kan. Kalau dibilang tidak ya nggak mensyukuri kan. Ya udah, aku bilang aja lah ya. Iseng-iseng gitu kan. Insya Allah jadi. Wih, ramai guys. Ramai, ramai. Waduh, terjebak anjir. Kembali ke sana ya? Ada juga yang itu gabut atau gimana sih orang bukan orang ini. Mobilnya Pajero, Fortuner. Tapi jual bunga. Kadang lucu juga sih ya. Tapi yang namanya usaha ya, guys. Kita nggak bisa bilang, nggak bisa muluk-muluk lah ya. Namanya usaha ya harus ya memang harus dikerjakan sih, mau kayak mana. Namanya dia mau usaha ya harus kerjakan gitu. Karena bisa kita muluk-muluk. Oh, itu ah. Mobil-mobil sport. Aduh, aduh. Mobil ganteng, cuy. Mobil jual bunga. Kayaknya sampai lah nih ya.
sampai ke rumah.